Ya, tidak. Muatan paling overload apa, Mas? Rig. Rig, komponen rig. Allahu Akbar. Door. Kali ini kita bakal main Euro Truck Simulator 2 lagi, dan kali ini kita lagi ada di Bali, teman-teman. Ini kita lagi ada di daerah negara, dan kita lagi ada di PLN, ya. Ini pabrik PLN. Ini ada unitku juga lagi dibawa sama Rafli, ya. Kita tukeran karena Rafli nggak bisa bawa Volvo, jadi dia dikasih bawa Hino, teman-teman, ya. Dan sini dia bawa tower crane, ya. Kalau kalian yang nggak tahu itu namanya tower crane, teman-teman. Biasanya buat yang atau ya PLN. Ini aku bawa engine di sini, dan ini engine itu berat banget, kurang lebih sekitar 60 ton, yang dimana nantinya bakal ditimbang di dekat pelabuhan, teman-teman. Dan ini udah jam 6 pagi, kita langsung aja nyalain dan kita siap-siap untuk berangkat. Oke, udah nyala. Ayo, Bri. Kiri apa kanan nih? Kanan dong. Kita ke arah pelabuhan. Ke arah pelabuhan kita. Bismillah. Bentar. Haluannya cukup gak ya? Harusnya cukup sih. Pelan-pelan buat supir. Ini lihat yang kita bawa, ini Matic, teman-teman. Padahal Matic loh, Rafli malah gak bisa bawanya. Kita tinggal gas-gas doang. Maaf. Katanya karena unitnya terlalu gede, jadi dia memilih bawa Hino aja. Nggak biasa bawa lobet. Halo, Bang. Lagi ini juga sini saya. Belok kanan, Bli, jangan lupa, Bli. Belok kanan, iya, belok kanan nih. Belok kanan nih, Pak. Bentar, haluannya cukup nggak ya? Alah, nabrak warung. Warung-warung. Nabrak warung dong. Siapa suruh ya bikin warung di situ? Ntar dulu, aku nggak dapet, aku nggak dapet, aku nggak dapet, cok. Sabar dulu, nggak parkirin dulu, nggak. Yo, terus 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 kanan kanan kanan, pol pol pol, pol 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 pol, yuk balas balas balas. Dapat nggak ya? Terus kanan kanan kanan, pol 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 pol, kanan. Nice, masuk. Nah, lolos nggak tuh? Lolos ya? Lolos, 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 lolos. Alhamdulillah lolos, teman-teman, ya. Kita lanjut lagi perjalanan nih. Baru mulai udah stuck. Mantap banget. Itu lagi bantu, kah? Lagi bantu ini, Mas. Lagi bantu. Ya, ya, udah, dah. Akhirnya. Ya, berangkat, berangkat. Kita berangkat ya, guys, ya. Kita lanjut. Kita tutup aja deh kacanya. ASEAN aja. Ini mahal punya asing, nggak pernah pakai. Pakai AC Denso. Woi, termo ini, cok, termo king. Asli yang dipakai untuk ngademin daging. Nempel, cok, ini orang di kulit, cok, pantat apa? Pantatnya nempel di jok, beku. Anjir. Nggak bisa keluar dari mobil. Sensor ini. Awas melengap. Kalau aku hilang, bilang ya. Joy. Kita lagi ada di Bali nih, negara nih. Udah lama nih gak kesini. Jarang, soalnya kita kesini jarang dapat DO disini. Sepi soalnya. AJB itu, AJB itu transport sahabat sama transport order, Mas. Ya, AJB ada dua bis, Mas. Divisi truk sama bis. Nah, kalau di truk ada dua divisi lagi. Apa namanya? Apa? Heavy duty, ya? Heavy duty sama ekspedisi. Sama ekspedisi.
Nah, gitu. Udah mulai masuk-masuk pemukiman ya. Tuh ben sepi nih trafiknya. Gaspol boleh, mas. Ini cuaca di Bali cerah, semoga aja nggak hujan. Cerah berawan. Cerah berawan. Masih kita panjang perjalanan kita. Rute masih panjang banget dengan tujuan itu ke mana namanya, Jakarta. Bali Jakarta. Kirain balik papan. Jauh banget. Lampu merah. Ngerem, Cok. Ini real enggak bisa ngerem kah? Ini Senin Kamis beneran nih. Muatan 60 ton suruh ngerem kayak gitu. Panik juga. Waduh, kalau masuk aja dia. Apa ini ada perbaikan jalan kah? Di kanan atau kiri boleh? Kanan. Ada perbaikan jalan. Kalau Bang, aku duluan bang. Nah gitu dong ngalah. Lah aman kan? Aman, tentram damai. Masih full ya? Ya, masih full. Tenang ya. Sim tembak kayaknya. Enggak dong. Enggak boleh tuh guys, sim tembak. Kemungkinan kita nyampe pelabuhan itu nanti malam. Nyampe pelabuhan nanti malam ya. Karena Hijau. Nanti dipotong istirahat. Udah tidak. Muatan paling overload apa mas? Rig. Hah? Rig. Ntar kalau dia kondisi kap juga. Bali. Tapi kayak agak gimana gitu ya? Sepadat ini dilewatin sama truk gede gitu. Ini di belakangku siapa sih? Traffic ya? Oh jauh banget anjir, jaraknya. Nomor gua di mana, Cok? Di depan. Nah, ini. Berhenti. Nah, kita berhenti dulu. Mana gua udah kelihatan, Bang? Kita udah mulai masuk jalan kecil, teman-temannya, dan wah. Harus ekstra hati-hati. Ayo jalan. Alah. Entar gimana? Apa? Logistik sama ekspedisi itu kan sama kan? Sama aja ya ekspedisi, ya logistik ya logi ini aja ya ekspedisi itu sama aja. Untuk yang bakal kita lewati nanti itu setelah dari Bali itu kita bakal ke mana? Surabaya. Habis dari Surabaya itu kita naik di tol Pati. Melewat Pati, Semarang, terus masuk tol lagi di Pejagan ya. Pejagan habis itu tembak lurus kan? Tembak lurus sampai Jakarta. Oh, masih jauh banget. Berapa hari itu? Udah hari-hari lah pokoknya. Menunggu mana? Dari belakang ya? Goblok. Ini kalau bawa bis
sudah awal-awal sih ini. Iya enaknya kalau bawa bis mah. Apalagi bawahnya single class ya. Luas coy. Iya. Pas tadi rame ya. Nggak ada rumah makan tadi ya. Kecil-kecil banget tuh sekalinya ada pun. Kan sih harusnya ada. Di depan nih. Yo sabar sabar sabar. Sabar sabar aku ini minggir dulu bentar. Ntar nunggu traffic sepi nih. Aduh. Cakep juga Bali ya, banyak sawah-sawah begini ya. Ayo jalan. Lihat jalannya ngepres banget ya kalau dilewatin Volvo. Badak banget. Ini di daerah mana nih? Ini di daerah mana, Bli? Tahu sama si negara nih kayaknya. Si negara ya? Oh ya, maksudku jangan terlalu ngiri, Cok. Enggak. Jangan ngiri-ngiri. Ikut lagi, nah. Cari ini, Pli. Cari rumah makan ya, kalau ada ya. Bensin nggak ada cok, sempit-sempit semua ini lahannya. Nggak ada kan? Iya. Kecil-kecil banget. Ini sebelah kanan ini apa? Sih harusnya. Nah. Kelewat. Udah depan aja depan. Ruko tuh ruko. Dari depan aja. Jalan lagi di depan. Wah, kanan nih harusnya. Mana? Ada. Tadi sih ada parkiran luas banget. Bentar. Balik lagi aja. Pelan-pelan makan ya. Biar enggak kagok ngerem ya, Cok. Ban juga udah mulai panas nih kayaknya nih. Digeber mulu. Mantan 60 tahun. Kau enak enteng. Aku yang ngap ini. Turunan anjay. Masih belum ada ya, belum nemu ya. Belum. Tajam tikungannya cu. Ada di iya melebar kok kan. Masih tikungannya ini tajam-tajam, pelan-pelan aja. Masih ini nggak kelihatan, belum ada. Pom bensin aja kak. Mana? Pom bensin aja kak. Emang ada pom bensin? Pom bensin. Udah nggak apa-apa. Ada. Aku tahu ada ini. Siapa tuh ada warung? Biasanya ada warung dekat-dekat pom bensin. Mending ngademin ban dulu, Bli. Baik, Bli.
kira lahan tadi di sebelah kanan, ternyata rumah orang. Ini gede nih pomnya nih, main mantep nih. Masukin dari sana cok, jangan dari sini. Enggak. Gila. Gak bisa ngerem. Mau parkir mana kita? Deket truk merah itu kah? Jejerin truk merah itu aja kalau enggak tuh. Masuk dulu, ganteng dulu lah, kamu gimana maksudmu? Penutupin jalan kemundur juga. Awas, kau tuh mau kemana sih? Tengah. Nah, udah sampai. Udah. Kita tes akurat apa kamera belakang buatan RWA karoseri. Akurat ternyata. Mantap sekali. Anjay, kinonya kecil sendiri, jir kayak adik kakak. Udah ya, teman-teman mungkin segitu aja untuk video kita kali ini karena kita mau ngebenin ban dulu, habis itu nanti kita lanjut lagi dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.